Om, telolet om. Gak denger. Gak dikasih. Pelit. Fail. Teret. What's up, my friends? Back here with me, Rando. Okay, guys, that must be my daily vlog. How are you guys today? Gimana kabar kalian hari ini? Senang banget bisa nge-vlog lagi. Semoga kalian semua have a nice day. Terus habis itu sehat, terus habis itu semangat. Kalian semua diberkati, rezekinya lancar, amin. Hari ini pagi-pagi jam 7 pagi nih, tumben banget gue bangun pagi. Gue sama Rafa, kita sekarang mau pergi kemana, Raf? Kita mau ke rumah Lembang, ke tempat Pak Ahok. Gue mau kasih dukungan yang real. Ini gue gak campaign, gak ada urusan apa-apa. Gue emang cuma pengen datang, pengen lihat, pengen kasih dukungan. Syukur-syukur bisa dapat vlog sama dia. Terus abis dari situ, gue mau mampir ke kota Casablanca sebentar, karena gue mau beliin Rafa hadiah Natal. Mau apa hadiah Natalnya? Mainan. Mainannya apa? Nerf. Nerf ya? Nanti kita cari Nerf sama-sama kalian. Pokoknya kalian ikutin aja kegiatan hari ini. Vlog ini bakalan jadi lama, tapi mudah-mudahan bisa gue padetin nanti jadi satu video aja. Tapi kalau kepanjangan ya kayak biasa, jadiin dua part. Jangan di skip, jangan di close. Nonton dari awal sampai habis, ikutin kegiatan gue. Gue soalnya pengen banget ngajak kalian. Kita pokoknya kegiatan bareng deh. Namanya kan daily vlog. Kalian ikut sama gue dan Rafa berdua. Siap? Siap. Oke, okay, let's go. Om, telolet om. Jadi vlog ini juga adalah vlog Om telolet om ya. Pokoknya kita di vlog ini sama-sama nyari Om telolet om. Oke, okay? Kita udah mau sampai nih di rumah Lembang Pak Ahok. Guys, lihat guys, rame guys. Pakai kotak-kotak semua guys. Yoi. Ayo, kita mau bertemu Pak Ahok. Siap nih, gue nggak diundang, nggak janjian, nggak apa, langsung datang aja pokoknya. Pengen melihat kegiatan di rumah Lembangnya Pak Ahok. Lihat dong, rame banget yang jual baju kotak-kotak. Tuh, gila. Gokil. Halo. Halo. Siapa nama kalian? Diva. Kalian ngapain di sini? Mau ketemu Ahok. Iya, aku juga. Ayo, pulang. Wah, gile, rame banget. Ayo coba kita cari nomor antrian buat foto. Gua masuk di tempat tunggu para media. Ini semua wartawan TV. Gua wartawan YouTube. Wartawan cilik kamu ya? Jadi Pak Ahoknya belum datang, kita nungguin. Belum datang aja, maksudnya udah rame banget. Wah, gile. Pak Ahok. Dan sama juga PT MRT. Gak mungkin ada perusahaan yang bisa ngutang sampai 50 tahun. Ya nanti infrastrukturnya Pemda ini. Ini kalian satu geng apa gimana? Iya. Satu sekolah sih, tempat sekolah di mana? Santa Ursula. Oh, Ursula. Siap, Serviam dong. Iya. Salam Serviam. Rame banget di dalam. Kayaknya hampir tidak mungkin buat foto bareng Pak Ahok. Gak apa-apalah, yang penting gue datang. Udah seneng ngeliat Pak Ahok sehat, bersemangat. Sukses buat Pak Ahok. Ini namanya Taman Situ Lembang. Ini dekat sekolah gue di Menteng. Dulu gue kalau pacaran di sini. Bahkan sampai kuliah pacarannya pun masih tetap di sini. Banyak orang mancing. Tuh, lihat. Asik aja di sini. Lebih biasa gue naik motor, parkir di situ, nongkrong tuh di rumput. Kita sekarang ke Kokas mau beli hadiah Natal buat Rafa. Apa? Nerf. Siap. Dia suka lihat video Nerf gitu. Nerf tuh kayak tembak-tembakan gitu. Terus kalau udah beli Nerf, mainnya diapain gitu? Aku mau tanya. Ya main sama teman. Emang teman punya Nerf? Punya. Oh gitu. Jadi sekarang kita the quest telolet om berlanjut. Nanti kamu kalau lihat bis bilang ya. Habis dari Kokas, guys, kita mau ke berenang di hotel. Gua ada booking hotel yang lumayan oke. Okay. Jadi gua bakalan berenang sama adik-adik, have fun karena hari libur ya. Kalian juga semoga have fun sama keluarga sama teman-teman. Gua sama Rafa
Sudah sampai di Kokas dan ada tuyul ikut-ikut. Ngapain sih kamu ikut-ikut? Ih, ini tuh perjalanan kakak dan adik. Soalnya tadi aku disuruh ikut. Halo semuanya. Dari mana kalian? SMP 3. Shout out buat SMP 73 nih. Ayo, foto ya. Wih, baru nyampe mall udah difotoin lo. Gila lo. Selfie aja, selfie lagi. Dadah semuanya. Ya. Ye, 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 ye. Kok aku yang seneng ya, kamu yang mau beli mainan, aku yang seneng. Aku juga soalnya suka sama mainan. Kamu tuh enak. Kalau dulu Mas Rando nggak dibeliin tuh mainan gitu sama Mi Alma gitu nggak dikasih. Kamu enak punya kakak aku. Bisa ya kan? Seneng nggak? Ya. Ya. Dia tuh selalu expressionless gitu. Ya. Biasa aja. Perasaanmu tuh kalau mau ke Jakarta tuh gimana deh? Perasaanmu? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja sih. Kalau aku juga jadi dia sih biasa aja gitu. Tapi seneng gitu nggak? Iya seneng. Nggak juga sih. Biasa aja ya. Diajak jalan-jalan gitu. Kalau diajak jalan-jalannya seneng. Seneng. Dek, ayo tuh dek. Itu. Wow. Dek, mau yang mana dek? Wih. Langsung bling-bling tuh matanya. Lumayan sakit ya? Hah? Sakit, Mas. Sakit. Enggak sakit. Enggak, aku tetap enggak mau. Beri dapat bayar berapa? Nggak tahu, tanya mbaknya berapa? Total saya listen, sangat sengit. Siap, jejerin bos. Terus, jejerin. Gawat. Dijejerin loh duitnya loh. Berapa kamu kasih mbaknya lebih buat THR? Rp438. Udah pas. Dan nanti kita di hotel main tembak-tembakan ya. Ya. Yo. Yo. Apa? Kasih. Ya. Senang lo. Gitu tuh. Senangnya disembunyikan gitu padahal dalam hatinya tuh udah loncat-loncat kayak girangan tuh. Giliran Mas Rando sekarang belanja. Mana muka senangnya? Mana muka senangnya? Iya. Enak bos. Siap. Habis makan, kita langsung balik ke rumah. Jemput Afi sama Cita. Langsung on the way ke hotel, kita berenang. Have fun, kalian ikut ya. Barusan ada bis yang telolet, kita ngerekam ya. Aduh, kehilangan momen dah. Gua udah ngambil baju, udah packing. Dan kita siap berangkat berenang. Hey. Itu mukanya kenapa hilang adik gua? Ada Afi, yang paling tua, cantik. Cantik. Ada yang tengah, Rafa. Ada Cita yang paling judes. Itulah ya adik-adikku. Mungkin ini adalah hotel yang paling bagus yang pernah kita semua datengin. Oke, okay, high expectation nih. Let's go. Kita sudah sampai di Double Tree. Kita sudah sampai di Double Tree. Om, telolet om. Wah, ya ampun. Disrempet ya? Iya. Rendang sekali, kenapa ini pohon semua rendah sekali. Telolet om. Eh ini buat bersihin sepatu nih. Iya. Wih, bersih. Berapa? L, Laurentius Rando. Yeah, adik. Sih. Aku belum. Oh, kamu belum mencet. Ya udah, berarti salah liftnya. Eh, kamu pencet ini. Panggil operatornya, bilang, "Om, telolet, Om." Gitu. Ayo, berani enggak? Jangan. Iya, pencet. Dim, kamu bisa tersenyum juga. Oh, jadi gitu bisa senyum tuh ternyata. Coba lihat muka senyumnya. Yeah. Yeah. Ayo kita check-in. Check-in itu adalah proses di mana kamu menyerahkan KTP. Sudah punya KTP belum?
Belum. Waduh, gak boleh berarti. Yuk, pulang. Oh, tadi bagus ya. Apa sih lu? Ah? Ngelawak gak lucu. Ini pertama kalinya gue ke hotel, gue dikasih kue koki yang masih anget. Wow, enak. Fresh. Gue udah bilang kan, ini perjalanan kali ini mungkin adalah hotel yang paling bagus yang pernah gue datengin. Belum tahu, kita lihat sama-sama. Yo, let's go girls and boys. Kita 602. Wah, ini kamar kita langsung, ih, bagus ininya. Bagus banget. Buka, ayo. Om, telolet, om. Assalamualaikum. Wow, keren, bersih. Wow, tempat tidurnya gede, asik, bisa buat bersepuluh. Berenang. Weh, bandel, rek. Kamu masuk situ, kamu masuk, masuk. Dah, dadah, yuk berenang, yuk. Yuk, berenang. Ayo. Udah tak kunci lo. Dadah Rafa. Dadah. Dah. Ya, selamat keluar yuk. Nangis lagi. Room number-nya berapa? 702. Last name. Caesar Randi. Dulu siapa yang dinangisin sama Mas Rando? Pernah dinangisin kamu ya, Pe? Suka aku cita yo. Giloni. 46. Ayo ganti baju, sana sana dulu. Gua belum pernah lihat nih Feli sama Rafa nemu ada Alkitab sama Al-Qur'an jadi satu dalam satu laci. Ini pertama kalinya gua lihat di sebuah hotel menyediakan. Respect banget gua sama hotel ini. Gua mau unboxing ini. Gua senang banget. Aku senang banget beli ini. Terus? Kamu senang enggak? Ya, senang. Ayo kita buka sama-sama. Ini punya aku, itu punya kamu. Itu apanya? Ini kepanduan. Oke. Kepanduan suara. Jangan nangis. Gak mau, Mas. Kameranya aku tembak nih. Sakit gak sih? Sakit. Kamu mau, jangan lah. Ya, oke yang bisa jatuhin ini menang ya. Oke. Dulu ya. Woi. Wah. Sini kita coba. Wah. 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 Rafa jago. Rafa jago dah. Guys, gua kalah sama Rafa main ginian parah. Wah, jago dia. Kita sini kita. Empat sama. Satu lagi Raf, kamu yang duluan. Oh, Rafa menang. Aku kalah. Aku mesti jadi botol ini. Ya udah, ayo. 6 kali. 6 kali. Siap dulu. Ya. Ah. Lumayan sakit ya. Berdua. Oleh tangannya Mas Rando. Oh. Tiga, dua. Aduh, kena perut. Tiga. Aduh. Empat. Aduh. Lima. Ya, terakhir.
Halo, gua ngevlognya pakai kamera HP ya, karena underwater. Next. Dari Manuela underscore Leticia. Mama Alma kenapa seneng ngurusin gazelion? Aduh, aneh nih, aku sampai sekarang juga gak tahu jawabannya. Kenapa kok mau wanita karir, kerja, manager gitu kan, bos. Ibaratnya udah capek di kantor, tapi masih mau ngurusin bawelion itu. Jadi, anak-anak itu